Lafran Pani lahir di kampung Pagurabaan, Kecamatan Sipirok yang terletak di kaki Gunung Sibualbual, 38 km ke arah utara dari Padang Sidempuan, ibu kota Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Lafran Pani lahir di Padang Sidempuan tanggal 5 Februari tahun 1922. Beliau adalah anak keenam dari keluarga Sultan Pangurabaan Pani, dari ibu pertama yang meninggal 2 tahun setelah si anak bungsu Lafran Pani lahir. 5 orang saudara sekandung lainnya adalah Nyonya Tarib, Sanusi Pani, Armin Pani, Nyonya Bahari Siregar, Nyonya Ali Hanfiah, dan 2 orang saudara seayah yaitu Nila Kusuma Pani dan Krisna Murti Pani. Dia merupakan tokoh pendiri organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam yang merupakan organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Ayahnya Sultan Pangurabaan adalah tokoh Partai Indonesia atau Partindo di daerah Sumatera Utara. Sedang nenek dari Lafran Pani adalah adik dari seorang ulama besar yang fanatik dengan Islam, namanya Syekh Badurrahman. Sebelum tamat dari Sekolah Tinggi Islam, Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik atau AIP pada bulan April tahun 1948. Setelah Universitas Gadjah Mada atau UGM dinegerikan tanggal 19 Desember tahun 1949 dan AIP dimasukkan dalam Fakultas Hukum, Ekonomi, Sosial Politik atau HESP. Dalam sejarah Universitas Gadjah Mada atau UGM, Lafran Pani termasuk dalam mahasiswa-mahasiswa pertama yang mencapai gelar sarjana, yaitu pada tanggal 26 Januari tahun 1953. Dengan sendirinya, Dr. Randes Lafran Pani menjadi sarjana ilmu politik yang pertama di Indonesia. Semasa di STI inilah, Lafran Pani mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam, tepatnya hari Rabu Pon, tanggal 14 Rabiul Awal, tahun 1366 Hijriah atau 5 Februari tahun 1947. HMI merupakan organisasi mahasiswa yang berlabelkan Islam pertama di Indonesia dengan 2 tujuan dasar. Pertama, mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Dan kedua, menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. 2 tujuan inilah yang kelak menjadi pondasi dasar gerakan HMI sebagai organisasi maupun individu-individu yang pernah dikader di HMI. Dalam rangka mensosialisasikan gagasan keislaman keindonesiaannya pada Kongres Muslimin Indonesia atau KMI yang digelar mulai tanggal 20 hingga 25 Desember tahun 1949 di Yogyakarta, yang dihadiri oleh 185 organisasi alim ulama dan intelijensia seluruh Indonesia. Lafran Pani menulis sebuah artikel dalam pedoman lengkap Kongres KMI yang berjudul Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia. Sebagai Muslim dan warga negara Republik Indonesia, Lafran juga menunjukkan semangat nasionalismenya. Dalam kesempatan lain, pada pidato pengukuhan, Lafran Pani sebagai guru besar dalam mata pelajaran ilmu tata negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial IKIP Yogyakarta, Kamis tanggal 16 Juli tahun 1970, Lafran menyebutkan bahwa Pancasila merupakan hal yang tidak bisa berubah. Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Namun, ia juga tidak menolak beragam pandangan tentang Pancasila. Setiap tanggal 25 Januari, sebuah organisasi bernama Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI akan mengenang satu orang, Profesor Dr. Randes Haji Lafran Pani. Beliau pemrakarsa berdirinya HMI, organisasi yang banyak melahirkan sumber daya manusia terbaik di negeri ini. Lafran juga punya andil besar terhadap lahirnya proklamasi Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
Lafran Fani meninggal dunia pada tanggal 25 Januari tahun 1991. Beliau meninggal dunia dan layak dijadikan tokoh nasional, bahkan pahlawan nasional. Sudah dari dulu harusnya sudah menjadi pahlawan nasional, karena kita tahu Pak Lafran Fani ini adalah seorang tokoh ya, tokoh perjuangan, tokoh intelektual dan tokoh mahasiswa, memiliki ide-ide gagasan-gagasan kebangsaan dan keislaman, dan itu luar biasa itu Pak Lafran Fani ya, dalam dan tokoh ini juga menjadi salah seorang dari tokoh yang mendirikan HMI, yang tidak tahu HMI dengan sekarang ini ya, tetap eksis ya. Saya juga sebagai salah satu bagian dari kader HMI ikut mendukung itu dan ikut mensupport itu. Lafran Fani sebagai pendiri HMI, dan HMI memiliki peranan yang besar terhadap perkembangan dan kemajuan bangsa ini, tentunya itu juga menjadi salah satu dari alasan kita untuk mendukung, mensupport keberadaan Pak Lafran Fani untuk dijadikan sebagai salah satu pahlawan nasional. Secara refleks mengatakan bahwa beliau itu sudah layak ya untuk dijadikan sebagai pahlawan nasional. Kita tidak hanya berbicara ketika kita mengatakan pahlawan nasional, itu kita tidak bicara hanya dalam aspek fisik saja, dia berperang kemudian angkat senjata dan sebagainya, tetapi membuka pemikiran anak-anak bangsa ini oleh seorang Lafran Fani itu adalah merupakan satu ikhtiar juga yang luar biasa, yang tidak kalah pentingnya dengan mengangkat senjata. Nah, oleh karena itulah, atas dasar kontribusi-kontribusi pemikiran seorang Lafran Fani yang ingin melihat bangsa besar ini menjadi bermartabat ya, maka saya sangat setuju apabila Lafran Fani kita jadikan sebagai tokoh bahkan pahlawan nasional. Kemahasiswaan yang tadi pernah republik itu yang tidak dia ikuti dalam perkembangan bangun bangsa kalau terkait kira-kira untuk penghargaan kepada Pak Lafran Fani sebagai pahlawan nasional, gimana menurutmu? Harusnya perjuangan Pak Lafran Fani itu sangat tepat. Kalau tokoh seperti almarhum Pak Lafran Fani ini mendapatkan penghargaan dari negara karena kepeloporannya, kejuangannya, keteladanannya, komitmennya kepada pembangunan keislaman, keindonesiaan, dan intelektualitas mahasiswa pada waktu itu patut untuk diteladani. Dan saya sebagai salah seorang mantan warga Himpunan dan sekarang sebagai salah seorang anggota KAHMI, mengusulkan dan insya Allah ikut memperjuangkan semoga almarhum Pak Lafran Fani ini bisa diistiharkan, diberikan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Tapi kalau kita melihat standar dari tujuan ormas Islam pada zaman itu, maka pandangan nasionalistik daripada Pak Lafran Fani ini sangat fundamental artinya dalam membangun wawasan kebangsaan pada saat itu. Menurut saya layak untuk kita usulkan menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasa beliau. Sebagai bangsa yang besar tentunya harus bisa menghargai jasa dan perjuangan daripada anak-anak bangsa yang telah berjasa seperti itu. Ya, tidak mungkin sembarangan teman-teman HMI di Jakarta seperti Pak Akbar itu
sampai berani mengusulkan Pak Lapran Pane itu sebagai bagian daripada pahlawan nasional gitu. Saya kira saya termasuk bagian dari mereka yang juga sependapat kalau Pak Lapran Pane itu diberi gelar pahlawan nasional. Sangat saya mendukung dan saya kira tidak ada orang HMI, juga tidak ada tidak hanya orang HMI, juga orang-orang yang di luar daripada pergerakan HMI ini, termasuk juga itu para tokoh-tokoh lain, siapa tidak mengenal Lapran Pane itu dengan kelompok-kelompok tertentu, dengan orang-orang tertentu, dengan figur-figur tertentu. Saya akan meyakinkan ketimbang yang namanya orang yang kita tidak tahu, belum tahu, tapi kami sebagai saksi hidup daripada pergerakan, adanya pergerakan mahasiswa Islam ini, sangat meyakinkan bahwa Pak Lapran Pane itu telah memberikan andil yang begitu besar kepada pergerakan-pergerakan, khususnya pergerakan kemahasiswaan di tanah air kita. Bahkan saya berprediksi dengan kasar Pak Lapran Pane sudah diberikan predikat sebagai pahlawan nasional. Saya sangat sangat antusias, bahkan mari kita tanya dari ujung ke ujung itu, tidak satu pun tidak ada yang tidak mengenal Pak Lapran Pane. Sangat berperan mewarnai perjalanan negara ini, karena saya menyaksikan sendiri begitu banyak kadernya di lingkup perguruan tinggi di Jogja, baik dari KIP Yogyakarta, dari UII, dari UGM, dari semua kampus swasta, IAIN. Dari situ dia pantas dia diwacanakan untuk didorong untuk menjadi pahlawan nasional, karena idenya untuk mendirikan HMI pada tahun 47 itu benar-benar menyadarkan kita semua bahwa apa yang dilakukan itu adalah langkah strategis yang membantu menguatkan negara yang pada waktu itu masih lemah.